yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Saya melihatnya, dia seorang perantau. Dan ibunya sudah meninggal. Dia lost control. Saya melihat dalam penerawangan batin saya, sosok ayahnya juga tidak lengkap di sini. Menikah dengan perempuan lain dan tidak menafkahi kamu. Apakah kamu sedih, Mbak? Mbaknya di mana, Bu? Sabar ya, sayang. Sebentar lagi, Ica pasti ketemu sama Bapak, ya? Sabar ya, sayang. Astagfirullah. Kenapa, Bu? Ya Allah, sandal Ibu putus, Nak. Aduh, kok bisa ya, Bu? Bentar ya. Sedih. Tapi, Nek, Ica mau sama Ibu. Udah, gak usah nangis. Sudah pulang. Gak mau, Nek. Pulang, gak usah nangis. Gak usah nangis. Ica mau sama Ibu. Eh, pulang. Gak mau. Pulang. Ibu, percuma. Sabar, Ibu. Udah, taruh aja, Nek. Ibu. Udah, pulang. Ibu. Percuma. Kamu nangis. Kematian ibu kamu itu semua gara-gara kamu. Jangan sembarangan. Bu, kalau dia nggak nyebrang sembarangan, si Sauda itu masih hidup. Nggak bakalan mati. Kematian istri kamu itu sudah takdir Allah. Bukan takdir! Itu karena dia! Dia! Kenapa bener, Nek? Ibu meninggal karena Ica. Bukan, sayang. Ibu kamu meninggal bukan karena kamu, Nak. Yang sabar, ya. Ica. Itu makanan mau dibawa kemana? Eh? Taruh. Aku gak sudi ada perempuan itu di rumah ini. Ini benar-benar nggak sopan ya, nggak tahu adat, nggak tahu malu kamu itu. Taro. Dia yang nggak tahu sopan santun. Harusnya kalau belum menikah, dia nggak mau diajak nginep di rumah ini. Dia cuma bikin kotor aja di rumah ini. Yang bikin kotor itu kamu. Kamu itu sampah di rumah ini. Sampah kamu. Kamu keluar dari rumah ini. Keluar kamu. Ada apa ini, Imron? Kasih tahu sama cucu. Ajari supaya cara yang menghormati orang tua itu seperti apa. Ajari. Saya akan menghormati orang tua yang memang pantas untuk dihormati. Pasti ibu kamu dulu gak pernah ngajarin kamu ya gimana caranya sopan sama orang tua. Gak usah bawa-bawa almarhumah ibu saya. Kamu itu yang gak mau coba satu. Lepasin anak kamu, Ron. Keluar kamu dari rumah saya. Saya nggak suka melihat kamu di rumah. Kamu keluar.
keluar kamu. Saya tidak mau melihat muka kamu lagi di rumah saya. Pergi, pergi, pergi kamu. Pergi sekarang, pergi. Sabar, Ibu, sabar. Pergi, pergi. Sayang, kamu yang kuat, ya. Ica mau pergi aja dari sini. Enggak, kamu gak boleh pergi, nak. Kamu harus tetap tinggal di sini. Ica gak mungkin tinggal serumah sama perempuan itu, Nek. Ya sudah, kalau memang kamu mau pergi, Nenek ikut ya, Ca. Kamu anak gak tahu sopan santun. Pergi semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah saya. Jangan pernah kembali lagi. Saya muak melihat muka kamu. Pergi, pergi. Saya anggap kamu gak ada. Gak ada. Imran, sabar. Gak ada urusan saya, Bu. Pergi. Melihat masa remaja kamu harus menjual diri ya, Mbak Ica. Iya, saya sempat menjual diri sendiri. Halo. Om Naryo, kenalin ini Ica. Ica kenalin Om Naryo. Hai cantik. Nenek! 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 Nenek bangun. Sesuai prosedur rumah sakit, Mbak harus membayar dulu. Kalau tidak, tidak akan ada tindakan. Kalau saya boleh tahu, dibayar berapa Mbak Ica sekali panggil? Saya sempat dibayar 10. 10? Iya. 10 juta? Iya. Minum. Ya, kamu juga minum dong. Aku gak ada apa-apain kamu. Kamu bohong. Kamu udah masukin sesuatu ke teh aku kan? Terus kamu tidurin aku, iya? Kamu bener-bener jahat, Firman. Kamu tega. Udah cukup. Kamu gak usah munafik. Aku tahu apa yang udah kamu lakuin semalam. Kamu udah gak suci lagi kan? Kamu udah jual perawanan kamu kan? Yang harusnya marah itu aku. Bukan kamu, bukan. Aku yang kecewa sama kamu. Ya Allah, kenapa nasib aku jadi seperti ini? Ya ampun, Nenek kan harus operasi. Kehidupan itu berlika-liku. Dan saya tahu Mbak Ica melewatinya sangat berat sekali. Tapi ada satu hal yang ingin saya bongkar dan mengejutkan di sini. Bahwa
Mbak Ica masih terlibat prostitusi. Sayang, kenapa nangis? Kalau nangis kecantikan kamu jadi berkurang. Ngapain kamu? Bapak juga ngapain ada di sini? Semua ini gara-gara bapak. Bapak nggak peduli sama anak bapak sendiri. Bapak lebih peduli sama perempuan jahat itu. Kamu itu kamu harus pergi dari sini. Pergi. Terima nikah dan kawinnya Anissa Ramawati bin Imron Sakiron dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah ya Pak. Pernikahan ini harus dibatalkan. Mia? Iya, aku. Kenapa sayang? Kaget. Pembohong kamu ya, pembohong. Kamu bilang kamu gak cinta sama dia. Terus kenapa kamu nikahin dia? Ini semua tuh gak seperti apa yang kamu lihat. Enggak seperti yang aku lihat. Terus apa? Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kamu harus ceraiin dia. Kalau enggak aku akan sebarin video mesum kita di internet. Jangan coba-coba kamu sebarin video itu ya. Jangan coba-coba. Iya, aku tahu. Kamu takut kan sama mama kamu. Karena mama kamu orang penting di kampungnya. Aku gak akan sebarin video itu. Tapi kamu ingat ya, satu minggu dari sekarang, kamu harus ceraiin wanita itu. Iya. Iya. Firman. Kamu sebenarnya ada hubungan apa sih sama dia? Enggak, aku enggak ada hubungan apa-apa kok sama dia, beneran. Kalau kamu enggak ada hubungan apa-apa sama Nia, kenapa dia bisa marah banget lihat kita nikah? Enggak tahu. Firman, jawab aku. Iya, aku enggak tahu. Apa sih Firman? Oh. Firman. Aku gak mau. Gak, apa sih, Dun? Gitu ya? Aku coba baik sama kamu, tapi gini kelakuan kamu sama aku! Gila! Ayo, sekarang kamu ikut aku! Lepasin Ica! Nek, denger ya, Nek. Saya ini mesti sah suami dia. Jadi saya bakal ngelakuin apa aja? Enggak, lepasin Ica. Kalian berdua salah alamat, ya. Saya juga masih ada banyak masalah keluarga, jadi mending pergi. Salah orang. Sana! Pak Permin, tangkap dia! Siap! Apaan sih? Tanya! Dia keraya, bukan tadi minta! Iya! Awas! Ayo, kita minta! Kita minta kabar awas! Ayo! Syukurlah, Cang. Firman sudah ketangkap, ya. Iya, Nek. Ada yang mau aku omongin sama kamu? Aku sebenarnya cinta sama kamu. Kamu mau gak jadi istri aku, Cha? Jangan, Ikas. Jangan kenapa, Cha? Aku gak pantas untuk kamu. Aku ini cuma perempuan kotor. Aku gak pantas dicintain sama kamu. Setiap orang selalu punya masa lalu. Dan setiap masa lalu, selalu ada yang gelap dan buruk. Tapi aku yakin, kamu masih ada masa depannya lebih cerah. Dan aku yakin, masa depan kamu itu masih cerah.
Will you marry me? Sekarang bocah udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baju panjang